Jasad putra Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Emrilkah Mumtaz Ril telah ditemukan sekitar pukul 6.50 pagi waktu Swiss. Jasadnya ditemukan di bendungan Enghalde, Bern, Swiss. Jarak ditemukan jasad Ril dengan lokasi almarhum pertama kali hilang cukup jauh. Tepatnya 5,1 km jika kita ukur dari Google Maps. Ril pertama kali dilaporkan hilang pada 26 Mei 2022 waktu Bern di Schönausteig. Jasad Ril ditemukan di bendungan Enghalde di Bern. Dubes RI di Swiss, Mulyaman Haddad, mengatakan jenazah Ril ditemukan oleh polisi Bern pukul 6.50 pagi waktu Bern. Dari hasil tes DNA tersebut, polisi menyatakan bahwa jasad yang ditemukan tersebut benar Ril. Mulyaman menambahkan prosedur selanjutnya sesuai dengan aturan hukum di Bern, Swiss, berkas tersebut akan disampaikan kepada pengadilan. Kemudian pengadilan telah memutuskan untuk menyerahkan jasad tersebut kepada keluarga KBRI Bern memastikan penghormatan hak-hak Islam terpenuhi. Untuk selanjutnya KBRI Bern akan terus mendampingi persiapan pemberangkatan jenazah ke Indonesia.